dengan baik diperlukan 5 kompetensi. Kita bahas pertama apa, Bapak Ibu? TPG. Habis dari TPG ada sukses faktor. Dari sukses faktor TPI atau program kerja tadi ya, inisiatifnya apa biar bisa tercapai. Sukses faktornya bahkan sampai achieve TPG. Dan pada saat kita buat TPI kan kadang ada Bapak Ibu bilang kalau bisa inisiatifnya yang baru. Ya, ada aktivitas yang baru. Nah, pada saat ada aktivitas yang baru, apalagi kita semua ya teman-teman di IA, itu pasti membuat kita bagaimana? Kalau ada inisiatif yang baru, ada yang resisten, ya namanya aja cara yang baru istilahnya ya. Nah, itu membuat orang gak nyaman. Ilustrasi gimana? Ilustrasinya gini ya. Begini, Bapak Ibu semuanya tangannya begini, boleh? Coba dalam hitungan ketiga ya. Tolong Anda tetapkan tangannya begini, 1, 2, 3. Siapa yang jempol tangan-tangan beserta jari-jari lainnya ada yang paling atas? Di atas. Sedangkan yang jempol kirinya sama tangan-tangan yang lainnya ya, itu ada yang di paling atas. Ada juga ya. Sekarang kita coba ya, inisiatif yang baru. Yang tadi jempol tangan-tangan beserta jarinya itu di atas, sekarang berubah jadi kiri di atas. Yang tadi kiri di atas, berubah kanan di atas. Ya. Di atas jadi paling. Oke, yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Wah, ada yang hampir nyasar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Gak enak ya, susah ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kurang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lumayan ya, lumayan enak ya. 1, 2, 3. Lumayan enak ternyata ya, cara yang baru. Coba. 1, 2, 3. Wah, cepat ya, gampang. 1, 2, 3. Nah, sekarang bebas, bebas, bebas. Yuk, 1, 2, 3. Jangan balik lagi. Kenapa balik lagi? Kurang nyaman. Kurang nyaman karena yang tadi yang baru. Nah, sama seperti pada saat kita mau melakukan inisiatif yang baru, itu kan di luar dari yang biasa kita lakukan. Nyaman nggak? Nggak. Ada resisten. Itulah gunanya pada saat tadi meeting diperlukan seorang pemimpin dalam berkomunikasi. Untuk yang gaya korban atau gaya pasrah, ini perlu pendekatan secara persuasif dan Anda bisa gunakan melalui kelompok-kelompok kecil. Kayak tadi ya, yang pakai kasusnya misalkan itu, ya kalau tadi enak langsung protes kelihatan, tapi kan ada yang diam-diam aja. Gitu. Nah ini perlu kita kumpulkan dulu, ya. Kita empati lah istilahnya. Kenapa sih kira-kira untuk yang inisiatif kali ini kayaknya berat nggak? Tanya dulu. Mulai dari situ pelan-pelan, ya, yang pertama kenapa sih? Kalau kita aja deh, Anda pernah protes nggak Bapak Ibu terhadap suatu perubahan? Sering malahan ya. Misalkan contoh deh, perubahan jam masuk office hour-nya jam berapa? Jam 8 ke 5 kan? Misalkan dirubah jam masuknya jadi jam 7 ke jam 4.